Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Sungguh segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita memohon ampun, dan kita hanya memohon pertolongan kepadanya. Wa natubu ilaih, dan kita bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya amalan-amalan kita dan keburukan jiwa-jiwa kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tiada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah telah sesatkan dia, maka tiada seorang pun yang mampu untuk memberikan dia petunjuk. Makanya kita selalu berdoa dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena kita semua tidak akan pernah tahu. Bisa jadi seseorang yang di pagi harinya dia masih muslim, namun sore harinya dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin di pagi harinya masih sholat subuh bersama kita, masih berada dalam saf-saf terdepan kaum muslimin, namun tatkala di malam harinya dia menjual agamanya demi sesuap dunia. Amma ba'd. Para bapak dan para ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya mengisi di sini adalah sinten Pak? Ustaz Amir nggih. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, Ustaz Amir sampun kundur nggih, sudah pulang ke tempat aslinya. Nggih, tidak ada rotan akar pun jadi. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian yang sudah berjalan, yaitu kita sampai hadis Ar-Rabi Asyar, hadis yang ke-14 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Qala Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata dalam kitab hadis Arba'in Nawawi rahimahullah, An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Tiga hal itu apa? Yang pertama, as-saibu zani, yaitu seseorang yang pernah menikah dengan pasangan yang sah kemudian dia berzina. Wa nafsu bin nafsi, dan orang yang membunuh orang yang lain. Wattariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, yang memecah belah al-mufariq lil jamaah, dan memecah belah jamaahnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ada di hadapan kita para jamaah sekalian harus dipahami dengan tepat, harus dipahami dengan benar. Kalau enggak gitu ya akan amburadul, akan berantakan, akan banyak sekali terjadi kekacauan. Maksud dari la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Artinya apa? Tidak boleh seorang muslim itu dibunuh. Karena nyawa seorang muslim itu sangat-sangat mahal sekali. Di sini
Rasulullah mengabarkan dengan tidak halal darah seorang muslim, maksudnya adalah tidak boleh untuk dibunuh. Bukan darah darah halal terus diminum, boten. Angke darah diminum haram. Maksudnya, maksud dari tidak halal darahnya itu dilarang untuk dibunuh. Bukan diminum, diminum tambah haram. Kemudian darah seorang muslim tidak akan halal kecuali dengan salah satu dari tiga. Berarti yang termasuk salah satu dari tiga ini boleh dibunuh, Ustaz. Hati-hati ya, ini harus dipahami dengan benar. Kalau enggak gitu terjadi kekacauan. Punya dendam sama tangganya. Wah, ini tetangga saya belum bayar utang-utang ini ya. Oh, dia termasuk salah satu dari tiga ini. Oh, langsung aja ini ya. Itu tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada hukum yang harus dijelaskan di sini. Kemudian yang pertama adalah as-saibuzani. As-saibuzani, seorang yang pernah menikah dengan pernikahan yang sah dan halal, kemudian dia berzina. Itu yang pertama. Berarti apakah orang seperti ini boleh dibunuh? Sebentar, sabar dulu ya. Apakah yang seperti ini halal darahnya? Baik. Kita di sini berbicara tentang kalau suatu negara, satu negara itu menerapkan hukum Islam di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman kekhilafahan yang menerapkan hukum Islam, atau sampai saat ini mungkin di beberapa daerah, di beberapa negara masih menerapkannya. Kalau negaranya tidak menerapkan hukum seperti ini, bagaimana itu urusan lain. Yang penting kita saat ini berbicara apabila suatu negara itu menerapkan hukum Islam dan yang berhak menegakkan hukuman seperti ini bukan ormas, bukan lembaga, bukan siapa lagi, bukan ormas, bukan lembaga, bukan yayasan, bukan perorangan, apalagi grup WA keluarga, bukan ya. Yang berhak menerapkan, menetapkan hukuman seperti ini adalah pemerintah yang sah, pemerintah yang menegakkan hukum Islam. Sekali lagi, urusan suatu negara kok tidak menerapkan hukum Islam itu beda lagi. Ini kita berbicara apabila satu negara menerapkan hukum Islam. Seorang yang telah menikah dan dia telah sah menjadi seorang suami ataupun seorang istri dan telah Allah berikan dia kehalalan, kemudian dia berzina. Ada pepatah yang salah sebenarnya tapi terlanjur viral ya. Rumput tetangga lebih hijau katanya daripada rumput sendiri, katanya gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena rumputnya sendiri gak disirami. Oke, terutama makanya kalau mungkin masih pengantin baru mungkin masih ya disiram setiap hari rumputnya gitu ya. Dibelikan skincare gitu ya. Dibelikan perawatan, dibelikan ini dan itu. Tapi yang sudah nikah 10-20 tahun kira-kira bagaimana? Atau sudah setiap hari lihat ya, karena saking seringnya itu biasanya tidak hijau lagi seperti itu ya. Itu tidak benar para jamaah sekalian, karena seorang laki-laki itu dia kalau sudah menikah dan halal pernikahannya itu, maka ya sudah, dia tidak boleh untuk apa? Untuk mencari rumput tetangga, apalagi dengan cara yang haram. Dan apalagi di zaman sekarang itu biasanya orang itu malah pamer ya. Orang itu pamer, laki-laki pamer istrinya, seorang istri pamer suaminya. Dan tidak jarang malah suami yang menyuruh istrinya untuk jadi selebgram. Selebgram itu apa ya? Selebgram itu artis medsos. Kalau banyak followernya kan dapat endorse ya, dapat uang gitu ya. Nah itu. Dan seorang suami, para jamaah sekalian, berkewajiban untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api
neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagai seorang bapak misalnya, lihat istrinya belum berjilbab gitu, bilang, "Bu, jenengan mboten kedungan, Bu. Mboten, Pak, sumuk. Ya wis, tak kudungi gawe kain kafan nek wis mati." Kerudungannya kapan? Tidak pernah kerudungan seumur hidupnya. Sekali kerudungan, pas kebetulan pakai kain kain kafan. Oh iya Pak, iya Pak. Sekalian lihat anaknya misalnya, anaknya belum jilbaban gitu ya, masih suka dibawa keluar sama laki-laki yang bukan mahram misalnya. Datang laki-laki ke rumahnya, anaknya yang perempuan diajak untuk apa namanya itu ya, mainlah gitu ya. Dilihat, oh supra, oh gak boleh, dilarang gitu ya. Yang datang pakai apa? Mobil. Oh ya monggo, monggo. Ya, tapi jangan malam-malam datangnya gitu ya. Jangan sampai kayak jalan tol, kalau gak pakai mobil gak boleh masuk, ya jangan sampai. Tep, seorang asaibu adalah orang yang pernah menikah dengan nikah yang sah. Itu kalau dia sudah pernah nikah dengan pernikahan yang sah dan kemudian berzina, maka akan mendapatkan hukuman apa? Rajam. Hukuman rajam. Ingat, yang menegakkan hukuman rajam siapa? Bukan takmir masjid, bukan yayasan, bukan lembaga, bukan apalagi, bukan perorangan, bukan PPK, PKK gitu ya, bukan ya. Tapi yang menegakkan siapa? Pemerintah yang sah. Tapi itu yang pertama. Jadi jangan sampai terjadi perzinahan. Biasanya itu seringkali yang paling sering mengajak menjadi sebab perzinahan itu kira-kira laki-laki atau perempuan? Atau sama atau dua-duanya? Nggih, pripun, Pak? Laki-laki atau perempuan? Sama saja nggih. Misalnya, oh yang bikin, misalnya dikatakan, oh perempuan yang sering, ya perempuan zinanya sama siapa? Laki-laki gitu ya. Dan para jamaah sekalian, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'atal jaldah. Allah menyebutkan az-zaniyatu waz-zani. Ini menunjukkan bahwasannya biasanya yang paling sering menjadi sebab perzinahan itu rata-rata, enggak semuanya, itu perempuan. Kalau dalam masalah pencurian, Allah menyebutkan as-sariqu wa as-sariqatu. Kalau masalah pencurian, maling gitu ya, itu rata-rata apa? Laki-laki, as-sariq, laki-laki yang mencuri, wa as-sariqatu, perempuan yang mencuri. Rata-rata kalau masalah pencurian itu siapa? Laki-laki. Makanya maling ayam itu rata-rata di Wonosalam ini laki-laki atau perempuan? Jarang, saya dengar jarang ya, ada perempuan maling ayam gitu, jarang ya. Yang sering itu ya laki-laki. Itu berzina. Apalagi yang lebih parah dari itu adalah yang sekarang didukung oleh negara-negara barat, yaitu apa? LGBT, katanya gitu. Ini lebih parah, lebih parah lagi. Dan ini adalah sebuah penyakit yang harus kita hindarkan. Kita dukung pelakunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa? Didukung. Didukung untuk apa? Untuk jangan sampai dilestarikan. Kemudian wa nafsu bin nafsi, maksudnya adalah jika seorang membunuh orang lain, seorang muslim membunuh muslim yang lain dengan alasan sakit hati misalnya. Kenapa membunuh temannya? Iya, saya ditikung misalnya. Ditikung bukan tikung Wonosalam sini ya, ditikung apa gitu ya, ditikung pokoknya. Kenapa membunuh temannya? Saya dendam karena saya dipermalukan di depan umum misalnya gitu. Kenapa membunuh temannya? Ya karena saya sakit hati misalnya. Rata-rata gitu pembunuhan terjadi. Artinya seorang membunuh, seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, ini hukuman adalah dibunuh
kembali. Bukannya, apakah itu terlihat kejam misalnya? Kejam apa mboten? Orang si A bunuh si B. Kemudian si B dibunuh, dikisos. Kira-kira kejam apa mboten? Bayangkan kalau misalnya kita punya bapak atau ibu ya, punya ibu lah misalnya. Ibu kita misalnya, atau ibu ya seorang gitu ya, dibunuh oleh si A misalnya. Terus si A menyerahkan diri ke polisi. Saya menyerahkan diri ke polisi misalnya. Kenapa membunuh? Nyesel enggak? Menyesal sekali. Terus di penjara berkelakuan baik. Setiap tahun remisi. Yang harusnya sekian tahun cuma kena separohnya, kemudian akhirnya bebas dari penjara. Kemudian ke keluarga korban, saya sudah bebas ya, sudah dada-dada gitu ya, dada sudah bebas gitu ya. Itu sakit hati enggak kira-kira? Dihukum seadil-adilnya. Ya tetap ya, kalau misalnya tidak bisa dipungkiri, tetap hati kita itu akan mengatakan dia sudah bunuh orang tua saya, tapi sekarang masih bisa makan bakso, makan mie ayam misalnya. Masih bisa makan soto ayam misalnya. Itu dalam hati itu tidak bisa dipungkiri, itu merasa ada rasa kesal, rasa apa ya, rasa jengkel itu masih ada. Itu adalah seorang yang bunuh orang lain. Saya lagi, yang menegakkan siapa? Pemerintah yang sah. Wa qawluhu al-mufariqu lil jama'ah, dan orang yang memecah belah, wa tariqu li dinihi, orang yang meninggalkan agamanya, yang memecah belah jamaah. Maksudnya adalah orang yang tadinya muslim, kemudian dia murtad dengan cara apapun, karena seseorang itu bisa murtad dengan banyak cara, bisa dengan cara dia itu jelas-jelas berikrar kalau sudah keluar dari agama Islam, bisa jadi dia mengecek Allah dan Rasulnya, mengolok-olok dan lain sebagainya. Itu adalah seseorang yang keluar dari agama Islam. Maka hukuman adalah dia disuruh bertaubat. Kalau enggak mau ya oleh penguasa dibunuh. Saat katanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Betul enggak? Betul enggak? Tidak ada paksaan dalam agama. Terus tadi kenapa kok Rasulullah bersabda man baddala dinahu faqtuluh? Rasulullah mengatakan siapa yang murtad, mengganti dari Islam kemudian murtad, kok disuruh bunuh? Kenapa? Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan dalam agama ketika seorang non muslim, apakah dia boleh dipaksa masuk Islam? Tidak boleh. Orang non muslim ketika penaklukan di daerah-daerah yang tadinya kafir oleh pasukan Islam, itu tidak ada satupun yang dipaksa. Apabila dia mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak mau masuk Islam, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau sudah masuk Islam dan dia murtad, maka itulah yang dikasih hukuman. Kenapa? Itu merusak agama, merusak jamaah, merusak tatanan agama ini. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Dia agar dibunuh. Tapi ingat sekali lagi, yang melaksanakan ini pemerintah yang sah. Tapi faedah hadis ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa? Sampai isya. Faedah yang pertama adalah kita harus menghormati darah seorang muslim. Seorang muslim itu darahnya tidak boleh ditumpahkan, nyawanya tidak boleh dihilangkan. Baik secara sengaja maupun hampir sengaja. Ada istilahnya itu pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang semi sengaja, ada pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan sengaja itu seperti jelas bawa pisau, kemudian ditusukkan, atau misalnya melempar dari gedung yang tinggi, menenggelamkan ke lautan dan lain sebagainya, itu pembunuhan yang sengaja. Itu yang sengaja. Yang semi sengaja bagaimana? Ya dia
sengaja untuk apa namanya menyerang, tapi dengan potong kuku misalnya, dengan gunting kuku, itu kan tidak biasanya digunakan untuk membunuh. Atau misalnya dia mukulnya pakai dipukul tapi pakai tusuk sate, dipukul pakai tusuk sate, pakai sedotan, lah kok mati orangnya? Karena mungkin pukulannya kuat deh, mukul gini akhirnya mati. Itu dia sengaja menyerang, tapi ternyata mati kekencangan. Itu semi sengaja. Kalau pembunuhan yang tidak sengaja, itu misalnya mau manah rusa misalnya, lah kok kena orang? Misalnya mau kerja bangunan, misalnya kerja bangunan mau ngelempar bata ke atas, lah kok kena orang meninggal, bikin galian, lupa belum ditutup galiannya, galian ini di jalan yang biasa dilewati orang, terus ada orang nyemplung meninggal, itu pembunuhan yang tidak disengaja. Dan masing-masing itu ada konsekuensinya, yang itu penjelasannya panjang yang tidak akan kita bahas di sini. Tidak halal darah seorang muslim. Jadi nyawa seorang muslim itu harus kita hormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasan adalah neraka jahannam yang dia terus di dalamnya, dan Allah marah kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan baginya azab yang sangat-sangat pedih. Jadi di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan hilangnya langit dan bumi itu lebih ringan, lebih gampang daripada hilangnya nyawa seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi faedah yang kedua, bahwasannya kalau non muslim bagaimana? Apakah dia halal darahnya? Orang kafir, orang non muslim itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah orang kafir yang dhimmi. Kafir dhimmi itu orang yang tinggal, orang kafir tinggal di negeri muslim. Di zaman Rasulullah dulu itu ya adalah Yahudi, ada ya ada orang-orang yang musyrik juga masih ada waktu itu ya. Di zaman para khalifah juga masih ada orang-orang yang non muslim ya, yang tinggal di negeri kaum muslimin. Mereka tinggal di situ, mereka bayar jizyah, bayar upeti, bayar pajak istilahnya itu. Jizyah istilahnya. Ini dhimmi, orang yang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin bayar jizyah. Ini haram, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Itu kafir apa? Kafir dhimmi. Kedua ada kafir yang musta'man, kafir yang meminta keamanan. Misalnya dia dari negeri musuh atau dari negeri yang lain datang ke negeri kaum muslimin minta keamanan dan diberikan keamanan, itu juga tidak boleh apa? Ditumpahkan darahnya, tidak boleh. Kemudian ada orang kafir yang mu'ahad, orang kafir yang dia itu dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Contohnya ketika Rasulullah mau umrah dicegat sama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian singkat cerita terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Ini sering terdengar dulu ya, perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, orang muslim dan orang-orang Quraisy. Terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Akhirnya sepakat untuk berdamai. Ini juga tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dan terakhir, kafir harbi. Dan inilah satu-satunya orang kafir yang harus dibunuh, yaitu apa? Orang kafir ketika dia di medan perang. Perang Badar misalnya, perang Uhud, perang Khandaq, perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kalau enggak dibunuh ya orang muslimnya yang mati gitu ya. Pas datang
perang gitu ya, ini enggak boleh dibunuh ini. Udahlah, kamu aja bunuh saya. Ya, ya kacau nantinya. Jadi para jamaah sekalian, orang kafir yang halal darahnya yang dibunuh boleh itu satu, ya, orang kafir yang dia di medan perang. Dua pasukan bertemu. Nah, ini maka wajib dibunuh. Kalau enggak, kaum muslimin yang akan dibunuh. Adapun yang lain yang misalnya yang bertemu dengan kita di jalan-jalan, di pasar-pasar itu tidak boleh apa? Dibunuh. Kemudian faedah selanjutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki banyak metode untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Terkadang Rasulullah itu bertanya tentang sesuatu. Misalnya Rasulullah bertanya ketika suatu hari Rasulullah pernah mengambil bangkai kambing kemudian bertanya, siapa yang mau bangkai kambing ini dengan harga sekian misalnya? Ya Rasulullah, itu kan bangkai kambing, gak ada yang mau kita. Kata Rasulullah apa? Sungguh dunia lebih hina daripada bangkai kambing ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu metodenya Rasulullah. Dan terkadang Rasulullah seperti ini memberikan pembagian-pembagian. Itu salah satu apa? Metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian faedah selanjutnya adalah kalau seorang itu berzina, seorang berzina dan kemudian dia harus dihukum, maka hukumannya dengan cara apa? Taip. Orang berzina itu ada dua macam. Yang pertama muhson, yang kedua ghairu muhson. Kita mulai yang ghairu muhson dulu. Pertama, orang berzina itu ada pezina itu yang belum pernah menikah, masih jomblo, masih belum pernah menikah dan dia berzina. Itu yang ghairu muhson. Adapun yang muhson, dia pernah menikah yang sah. Itu yang muhson. Ini hukumannya berbeda juga. Kalau orang yang dia belum pernah menikah, kan sekarang banyak ya hubungan di luar nikah itu banyak. Di apalagi di kota-kota besar ya. Di jangan kan di kota besar, kota kecil saja sudah banyak ya. Entah di desa ada apa enggak ya. Itu banyak anak-anak sekolahan gitu ya, putus sekolah karena hamil duluan gitu ya. Itu karena memang para jamaah sekalian, apalagi kita yang sudah punya anak dan anak kita berusia remaja, itu harus benar-benar kita awasi. Ya pertamanya itu kan dia gak tahu, lihat temannya, oh ternyata gitu ya. Akhirnya nyoba-nyoba terus akhirnya terbiasa. Dan setan para jamaah sekalian tidak menjerumuskan manusia langsung sekaligus, enggak. Ibarat jurang ya, ibarat jurang. Umpamanya jurang, setan itu tidak langsung mendorong ke jurang, tapi pelan-pelan, sedikit-sedikit, sudah di ujung, akhirnya didorong. Ya mungkin pertama laki-laki perempuan chatting-chattingan dulu, chatting-chattingan. Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Gitu ya. Kalau habis agak, kalau misalnya orangnya agak islami ditanya, sudah sholat belum? Perempuannya jawab, ini lagi sujud gitu ya. Lagi sujud ya. Sambil balasi chat gitu ya. Apalagi bulan Ramadan itu istilahnya itu apa namanya, jalan-jalan apa, jalan-jalan pagi. Di sini ramai nggak kalau Ramadan? Ramai nggak? Ramai ya, jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore. Nah itu harus kita waspadai karena ya pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu harus dibatasi karena sangat-sangat rawan sekali, sangat-sangat rawan dan sangat-sangat berbahaya. Jadi para jamaah sekalian, terutama sekali lagi terutama kita yang punya anak laki-laki dan punya anak perempuan ya. Dia seorang orang tua itu harus tahu ya, kalau bisa anaknya jangan dikasih HP. Ya enggak bisa Ustaz, enggak mau sekolah anak saya Ustaz. Ya belum waktunya para jamaah sekalian. Kalau dikasih HP anak, bayangkan anak umur 10 tahun. Karena kasihan
jenengan kasih apa HP dan tidak diawasi. Kira-kira apa yang dikerjakan? Ya chatting sama siapa kita enggak tahu, terus kemudian dia pergi kemana kita enggak tahu. Apalagi anak perempuan. Baik. Kalau dia berzinanya, zinanya itu terjadi sebelum dia menikah, dia belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau dia sudah menikah, sudah menikah dan kok berzina, baik laki-laki maupun perempuan, artinya Allah sudah kasih dia yang halal, kenapa kok masih cari yang haram? Maka inilah yang disebut di hadis ini, yaitu dia hukumannya dirajam 100 kali di depan banyak orang, kemudian batunya dilempar pakai batu, batunya itu ya enggak yang besar kayak batu yang di proyek-proyek itu, enggak ya, yang kecil juga enggak, yang sedengan dilempar sampai kemudian apa, meninggal. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, orang mencuri kan dalam Islam kan dipotong tangannya, yang mencuri kan tangannya, kok zina kok enggak apa namanya, kok malah seluruh tubuhnya yang dihukum? Karena para jamaah sekalian, orang berzina itu yang merasakan kenikmatan sesaatnya itu adalah seluruh tubuhnya. Baik, jadi itulah kalau dia pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Kemudian selanjutnya adalah tapi sebelumnya, bagaimana seseorang itu, atau apakah ada orang yang pernah dirajam karena ketahuan berzina? Pernah ada apa enggak? Ini sangat sulit sekali Bapak Ibu sekalian ya. Orang yang berzina itu untuk menegakkan, memutuskan dia berzina itu hanya 2 cara. Yang pertama, kalau dia mengaku, ditanya, kamu zina ya? Nggih, misalnya. Maka itu ditegakkan. Kamu beneran, serius ya kamu ya? Kamu enggak gila kan? Enggak, serius. Kenapa kamu ngaku, pengen tobat? Itu ditegakkan oleh pemerintah yang sah. Lah kalau dia enggak ngaku, kamu zina ya? Enggak. Lah kok sama itu perempuan, kami enggak zina, cuma apa namanya, masak-masakan bareng misalnya, enggak ngaku. Apakah bisa ditegakkan? Syaratnya adalah harus ada saksi. 4 orang yang dia terpercaya, yang sudah balig, sudah dewasa dan berakal, agamanya bagus, dan dia melihat kejadiannya itu. Misalnya digerebek warga misalnya. Digerebek warga pas sudah selesai misalnya. Misalnya, apakah bisa ditegakkan? Tidak. Dan dalam sejarah itu mungkin belum ada wallah alam, setahu saya, dan katanya Ibnu Taimiyah juga dan juga para ulama mengatakan belum ada seorang pun yang dirajam karena ketahuan berzina. Kenapa? Susah. 4 orang saksi, yang mereka dewasa, yang mereka jujur, adil, mereka agamanya bagus, kemudian melihat kejadian itu, ya buyar duluan ya, sudah bubar duluan. Pak RT, ya ada apa? Ada yang berzina Pak RT, kita bawa warga Pak RT, ayo kumpul di WA sama Pak RT, kumpul gitu ya. Pas sampai di kejadian, selesai sudah. Bisa gak ditegakkan hukuman seperti ini? Gak bisa. Kenapa? Telat, sudah bubar. Maka dalam sejarah itu, setahu saya, sependek pengetahuan saya, belum ada yang pernah dirajam gara-gara ketahuan berzina. Karena memang sulit. Pernahnya apa? Kalau dia ngaku di zaman Rasulullah itu beberapa orang pernah ngaku kalau dia berzina. Ditanya Rasulullah, betulan tak kamu berzina? Nggih Rasulullah, betulan Rasulullah. Akhirnya apa? Dia di
dirajam karena memang dia mau bertobat. Kalau ketahuan itu belum pernah ada, karena memang sulit sekali. Kemudian ini sudah Isya belum? Sudah ya, adzan dulu atau ditutup langsung? Oh, lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya sudah Isya dikabari kolong ya. Tapi kemudian yang selanjutnya adalah kemudian yang tadi sebuzani wa nafsu bin nafsi wal wa tariku li dini al mufariku lil jamaah. Faedah selanjutnya adalah bahwasannya seseorang apabila dia meninggalkan agamanya, maka hukumannya adalah apa? Hukumannya adalah dia dibunuh. Dengan cara apa dia dibunuh? Maka ini dikembalikan kepada keputusan pemerintah nantinya. Pemerintah yang apa? Yang sah, yang menegakkan hukum Islam. Tapi kalau ada pertanyaan, "Nah Ustaz, di negeri kita ini apakah hukum Islam ditegakkan apa enggak?" Jawabannya, ditegakkan apa enggak, para jamaah sekalian? Di negeri kita, Indonesia yang tercinta ini, apakah hukum Islam ditegakkan? Sebagian iya, tapi memang belum semuanya. Contoh, hukum Islam itu apakah hanya sebatas rajam, sebatas cambuk potong tangan? Enggak, para jamaah sekalian. Contoh misalnya pemerintah kita alhamdulillah menetapkan puasa, awal puasa, terlepas hisab atau ru'yah itu panjang pembahasannya, tapi pemerintah kita berhukum enggak dengan hukum Islam ketika menetapkan ru'yah dan hilal atau hisab dan lain sebagainya, itu menetapkan awal puasa Ramadan itu dengan hukum Islam apa enggak kira-kira? Hukum Islam, itu termasuk hukum Islam. Pemerintah kita memberikan fasilitas untuk berhaji, berangkat, biasanya jamaah Indonesia berangkat tanggal berapa? Ketika ya sekitaran awal Dzulhijjah, kurang lebih itulah. Itu hukum Islam bukan? Hukum Islam. Kemudian pemerintah kita sholat maghrib ya ketika matahari tertenggelam, sholat zuhur ketika matahari sudah tergelincir sedikit, dan waktu-waktu sholat yang lain, itu apakah hukum Islam? Itu hukum Islam. Dan alhamdulillah banyak sekali di negeri kita hukum Islam sudah ditetapkan, tapi memang belum semuanya. Jadi alhamdulillah di negeri kita masih diizinkan untuk sholat syiar jamaah seperti azan, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian juga syiar-syiar Islam yang lain, itu semuanya adalah hukum Islam. Tapi memang belum semuanya. Baik, para jamaah sekalian, sudah masuk waktu Isya nggih. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sudah di sini. Akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.